Berikut ini cara untuk menghilangkan berita Google di layar utama. Jadi untuk kalian yang merasa terganggu dengan berita Google, ini banyak sekali cara untuk menghilangkan. Di sini saya akan praktikkan di semua merek HP, jadi kalian bisa sesuaikan saja. Ini mulai dari Oppo ataupun Realme. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini, nah yang ini. Kalau kita lihat, dia menampilkan berita kalau terhubung ke jaringan. Kemudian kalau kalian ingin menghilangkan ini, ada dua cara kalau Oppo dan Realme. Seperti ini. Buka aplikasi Google, kemudian pilih profil yang ada di sudut kanan atas. Kemudian pilih setelan, kemudian pilih yang ini. Menu umum, nah ini ada discover namanya. Kalau kita matikan discover ini, seperti ini. Beritanya itu tidak akan memuat. Bisa kalian, dia harus mengaktifkan discover. Kalau kalian ingin menghilangkan bagian ini, nah bagian ini ingin dihilangkan, aplikasi ini di HP Realme ataupun di HP lain, kalian nonaktifkan atau hapus. Caranya tekan lama, pilih info aplikasi atau icon i dalam lingkaran. Nah, dia tidak ada opsi hapus. Kalau tidak ada opsi hapus, pilih nonaktifkan. Kalau kita nonaktifkan, nah hilang. Tidak bisa lagi dibuka karena aplikasi Google itu sudah kita matikan. Bagaimana di HP lain? Kalian bisa simak berikut ini. Nah, kalau di HP ini namanya HP Vivo. Jadi kalau Vivo, kalian merasa ada Google di layar utamanya seperti ini. Gunakan dua jari, kalian ciutkan ke dalam. Pakai cara pertama tadi juga bisa, kalian buka aplikasi Google-nya, pilih pengaturan layar beranda. Nah, ini ada namanya Google Discover. Kalau aktif Google Discover, dia ada berita di sini. Kalau kalian matikan, nah, sudah hilang. Seperti itu, kalau di Vivo. Selanjutnya, kalau kalian yang pakai ini, ponsel Samsung. Nah, kalau Samsung ini sama saja. Kalian bisa pakai cara pertama. Kemudian bisa juga pakai cara ini, gunakan dua jari, ciutkan ke dalam, pilih pengaturan. Nah, yang ini. Cari saja menu yang ini. Ada tambahkan. Nah, kalau aktif dia ada namanya Google Discover. Ini Google-nya sudah saya hapus. Bisa juga dengan cara pakai hapus atau matikan tombol ini. Google Discover sama Samsung Free akan hilang dari layar beranda kalian. Selanjutnya, kalau kalian pakai HP yang namanya Xiaomi, kalau Infinix mungkin cara pertama bisa, yaitu dengan menonaktifkan aplikasi atau menghapus. Kalau Xiaomi gunakan dua jari juga seperti ini, pilih pengaturan ini, pilih lainnya. Ini ada namanya layar 1, kalian bisa pilih ke tidak ada. Biasanya pakai Google Discover, pilih tidak ada, maka ketika kita pilih seperti ini, dia akan tidak menampilkan berita apapun. Seperti itu.